Selamat sejahtera murid-murid. Apa kabar semua? Saya Cikgu Kugan Tiagarajan dari SK Sri Dandai Depani KL. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu harap semuanya sehat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, kita mesti jaga kebersihan diri dan amalkan gaya hidup yang sehat. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus semua. Jangan lupa buka buku teks pendidikan moral tahun 3. Sediakan pensel dan buku nota. Baiklah, jom kita mulakan topik hari ini. Murid-murid, sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid hayati dua gambar yang ditunjukkan. Gambar pertama dan gambar kedua. Cikgu nak tanya beberapa soalan. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar pertama dan gambar kedua? Betul. Dalam gambar pertama, murid-murid sedang menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. Dan gambar kedua pula, murid bersama guru kelas sedang meraikan hari lahir guru kelas dengan memotong kek. Mengapakah lagu sekolah dinyanyikan dengan penuh semangat? Ya, murid-murid. Sebabnya kita sayang pada sekolah. Dalam gambar kedua pula, kenapa hari lahir guru kelas disambut? Ya, betul. Hari lahir disambut sebagai tanda kasih sayang terhadap warga sekolah. Murid-murid, apakah sikap yang boleh dikaitkan dengan kedua-dua situasi tadi? Bagus, murid-murid. Sikap sayang kepada sekolah dan warga sekolah. Baik, murid-murid. Berdasarkan dua gambar tadi, bolehkah murid meneka apakah nilai moral yang hendak belajar pada hari ini? Ya, betul, murid-murid. Kita akan belajar nilai kasih sayang. Bagus, murid semua. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, murid-murid perlu ingat tajuk pembelajaran pada hari ini. Tajuknya adalah Sayangi Sekolah dan Warga Sekolah. Murid-murid, sila rujuk muka surat 49 hingga 56 buku teks pendidikan moral SK tahun 3. Apakah definisi nilai kasih sayang? Definisi nilai kasih sayang. Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Ciri-ciri nilai kasih sayang adalah kasih sayang yang lahir dari hati yang ikhlas dan tidak dipengaruhi oleh emosi dan orang lain. Perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni dan sayang kepada alam akan menjadikan persekitaran dipelihara. Sifat ini perlu dipupuk dari kecil dalam diri murid-murid agar kehidupan lebih sejahtera. Objektif pembelajaran hari ini. Pertama, menyenaraikan empat cara menyayangi sekolah dan warga sekolah. Kedua, tiga kepentingan menyayangi sekolah dan warga sekolah. Ketiga, kesan sekiranya tidak menyayangi sekolah dan warga sekolah. Keempat, perasaan apabila dapat menyayangi sekolah dan warga sekolah. Jom kita mula pembelajaran hari ini. Baiklah, murid-murid. Apakah maksud warga sekolah? Warga sekolah adalah semua orang yang berada di sekolah. Jom kita mengenali warga sekolah. Siapakah warga sekolah? Ya, murid-murid. Warga sekolah terdiri daripada guru besar, guru penolong kanan, guru disiplin, guru pengawas, pengawas pusat sumber,
murid, kerani sekolah, pekerja pembersihan sekolah, pekebun sekolah, pembantu kantin sekolah, pembantu kedai buku sekolah, dan pengawal keselamatan sekolah. Baiklah murid-murid, kita telah pun mengenali warga sekolah. Sekarang, kita belajar cara-cara menyayangi warga sekolah. Murid sekalian, terdapat banyak cara menyayangi warga sekolah. Hari ini, kita akan belajar 4 cara menyayangi mereka. Murid sekalian, adakah anda menyayangi sekolah? Bagaimanakah cara kita menyayangi warga sekolah? Cara-cara kita bersikap sayang warga sekolah seperti berikut. Pertama, menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. Kedua, menceriakan sekolah. Ketiga, meraikan hari lahir warga sekolah. Keempat, mengharumkan nama sekolah. Cara yang pertama, menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. Murid-murid, sila perhatikan gambar ini. Murid Sekolah Kebangsaan Sri Dandayudupani menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat semasa perhimpunan sekolah. Adakah murid semua menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat? Ya kah? Bagus semua. Anda sayang akan sekolah. Apabila kita menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat, perkara itu akan mewujudkan perasaan cinta dan sayang terhadap sekolah kita. Cara yang kedua, menceriakan sekolah. Murid-murid, sila lihat gambar ini. Sekumpulan murid membersihkan halaman sekolah dan menanam pokok bunga. Mereka menceriakan kawasan sekolah sebagai tanda sayangi sekolah. Murid-murid, anda juga boleh menceriakan halaman sekolah dengan hiasan, kelas, lukisan mural dan sebagainya. Cara ketiga pula, meraikan hari lahir warga sekolah. Murid-murid, mari kita hayati situasi dalam gambar ini. Selamat hari jadi, cikgu. Terima kasih, anak muridku. Sekumpulan murid meraikan hari kelahiran cikgu kelasnya sebagai tanda sayang akan cikgunya. Murid-murid, dengan meraikan hari lahir warga sekolah, dengan memotong kek dan membahagikan kek kepada rakan-rakan serta warga sekolah, dengan ini kita boleh mewujudkan perasaan cinta dan sayang kepada warga sekolah. Warga sekolah berasa terharu apabila kita meraikan hari kelahiran bersama murid-murid. Cara keempat, mengharumkan nama sekolah. Murid-murid, sila perhatikan situasi dalam gambar yang dipaparkan. Murid Sekolah Kebangsaan Sri Dandayudupani mendapat johan dalam pertandingan badminton peringkat daerah. Guru besar dan warga sekolah berasa bangga dengan pencapaian anak murid sekolah. Bagaimanakah kita boleh mengharumkan nama sekolah? Sebagai contohnya, murid-murid boleh sertai pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan cuba menang dalam pertandingan untuk mengharumkan nama sekolah. Warga sekolah tentu gembira dengan pencapaian anda. Murid sekalian, mari kita imbas kembali cara-cara menyayangi sekolah dan warga sekolah. Pertama, menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. Kedua, menceriakan kawasan sekolah. Ketiga, meraikan hari lahir warga sekolah. Keempat, mengharumkan nama sekolah. Murid sekalian, bolehkah memberikan cara-cara yang lain menyayangi sekolah dan warga sekolah? Jawapannya, memberikan kad ucapan kepada guru sempena hari guru, menghias kelas, memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih, sila
sikap tolong-menolong dalam kalangan warga sekolah? Mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah. Murid-murid, mengapakah kita perlu menyayangi warga sekolah? Terdapat banyak kepentingan menyayangi warga sekolah. Murid-murid, hari ini kita akan belajar beberapa kepentingan menyayangi warga sekolah. Baik murid-murid, kepentingan yang pertama, jika kita menyayangi warga sekolah, perkara tersebut akan dapat memupuk hubungan yang erat dan mesra antara warga sekolah. Murid-murid, sila perhatikan situasi dalam gambar ini. Jom kawan-kawan, kita bermain permainan ini bersama. Terima kasih. Mari kita mulakan. Murid dalam kelas 3 Arif sedang melakukan aktiviti berkumpulan pendidikan moral dengan mesra. Apabila menyayangi warga sekolah, kita boleh mewujudkan hubungan yang erat dan mesra dengan warga sekolah. Kepentingan seterusnya, dapat menjaga imej sekolah. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Empat murid SK Sri Dandaidubani menyertai pertandingan reka cipta peringkat daerah Sentul dan memenangi tempat pertama. Guru besar dan warga sekolah berasa bangga dengan pencapaian mereka. Apabila kita menyertai pertandingan mewakili sekolah dan memenangi hadiah, kita boleh menaikkan imej sekolah serta akan jadi kebanggaan warga sekolah. Kepentingan yang ketiga pula, dapat mewujudkan suasana sekolah yang ceria dan selesa. Seterusnya, mari kita perhatikan gambar situasi ini. Beberapa murid sedang membersihkan taman herba sekolah. Mereka membuang sampah ke dalam tong sampah dan menceriakan kawasan halaman itu. Murid-murid, apabila kita menyumbang tenaga kepada sekolah untuk keceriaan persekitaran sekolah, perkara tersebut dapat menyerlakan suasana sekolah yang lebih selesa dan kondusif. Murid sekalian, bolehkah murid-murid menyenaraikan mengapa kita perlu menyayangi sekolah dan warga sekolah? Jawapannya, pertama, mewujudkan hubungan yang erat dan mesra antara warga sekolah. Kedua, menjaga imej sekolah. Ketiga, mewujudkan suasana sekolah yang ceria dan selesa. Murid-murid, apakah kesan sekiranya kita tidak menyayangi sekolah dan warga sekolah? Jawapannya, pertama, harta benda sekolah akan rosak. Ya, murid, harta benda sekolah seperti bilik, kelas, padang, kawasan persekitaran sekolah akan rosak kerana tidak dipelihara dengan baik. Kedua, pergaduhan dan perselisihan faham. Ya, murid, akan menjadi keadaan yang menyebabkan rasa tidak sayang dengan warga sekolah dan mencetuskan perselisihan faham. Ketiga, murid-murid tidak menghormati dan menyayangi warga sekolah. Ya, murid, akibat tiada kasih sayang dalam kalangan murid, akan berlakunya murid tersebut tidak menghormati rakan-rakannya dan warga sekolah. Keempat, imej sekolah akan tercemar. Ya, imej sekolah akan tercemar akibat tiada rasa kasih sayang dalam kalangan warga sekolah. Kelima, warga sekolah berasa tidak selesa. Keadaan tanpa rasa kasih sayang akan sekolah dan warga sekolah menyebabkan semua warga sekolah berasa tidak selesa datang ke sekolah. Murid-murid, adakah anda menyayangi sekolah dan warga sekolah? Apakah perasaan murid-murid sekiranya mengamalkan sikap menyayangi sekolah dan warga sekolah? Sila lihat gambar situasi ini. Situasi 1. Sekolah Kebangsaan Mutiara, sekolah rendah terbaik peringkat negeri Selangor. Sekolah Kebangsaan Mutiara telah dinobatkan sebagai sekolah rendah terbaik peringkat negeri Selangor. Sekolah ini terpilih kerana sentiasa bersih, ceria, warganya menyayangi sekolah. Selain itu, sekolah ini juga mencatat pencapaian akademik, kokurikulum, kehadiran yang cemerlang.
guru besar mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka. Warga sekolah berasa bangga dan berjanji akan terus mengekalkan kecemerlangan ini. Murid-murid, dalam gambar situasi ini, Sekolah Kebangsaan Mutiara dipilih sebagai sekolah terbaik peringkat negeri Selangor. Mengapakah Sekolah Kebangsaan Mutiara dipilih sebagai sekolah terbaik negeri Selangor? Ini kerana sekolah tersebut sentiasa bersih, ceria dan warga sekolahnya menyayangi sekolah. Selain itu, sekolah ini juga mencatat pencapaian akademik, kokurikulum dan kehadiran yang cemerlang. Apakah perasaan warga sekolah apabila Sekolah Kebangsaan Mutiara dipilih sebagai sekolah terbaik peringkat negeri Selangor? Ya, murid-murid, warga sekolah berasa bangga dan berjanji akan terus mengekalkan kecemerlangan ini. Maka, jika kita menyayangi sekolah, sudah tentu kita akan berasa bangga atas pencapaian sekolah kita. Murid-murid, cuba perhatikan gambar-gambar ini. Situasi 2. Saya berasa selesa dan seronok kerana kawasan sekolah ceria dan bersih. Betul, Zaleha? Ini yang menyebabkan saya berasa sangat sayang akan sekolah kita. Murid-murid, dalam gambar situasi ini, beberapa murid sedang membersihkan dan menceriakan pondok bacaan. Seorang murid memberitahu dia berasa selesa dan seronok kerana kawasan sekolah ceria dan bersih. Murid kedua pula menyatakan bahawa dia berasa sangat sayang akan sekolahnya. Berdasarkan situasi ini, jika kita menyayangi sekolah, kita akan berasa selesa dan seronok. Jadi kita akan selalu hadir ke sekolah, sentiasa menjaga dan menceriakan harta benda sekolah. Seterusnya, murid-murid, adakah anda menyayangi sekolah dan warga sekolah? Jom kita lengkapkan jadual yang dipaparkan dengan jawapan tanda ya atau tidak. Sudahkah murid melengkapkan jadual ini dengan jawapan yang betul? Mari kita semak jawapannya. 1. Adakah kamu menceriakan kawasan halaman sekolah? Bagus, murid-murid. Jawapannya ya. Anda perlulah menceriakan halaman sekolah. 2. Adakah kamu menceriakan kelas? Bagus, murid. Jawapannya ya. Anda perlu menceriakan kelas. 3. Adakah kamu menyayangi pekerja sekolah? Bagus, murid. Jawapannya ya. Kita perlu menyayangi pekerja sekolah. 4. Adakah kamu menyayangi cikgu sekolah? Bagus, murid. Jawapannya ya. Kita perlu menyayangi cikgu sekolah. 5. Adakah kamu membersihkan kawasan sekolah? Bagus, murid. Jawapannya ya. Kita perlu membersihkan kawasan sekolah. 6. Adakah kamu membantu cikgu untuk mengambil buku? Bagus, murid. Jawapannya ya. Kita perlu membantu cikgu mengambil buku. 7. Adakah kamu menyambut hari jadi dengan warga sekolah? Bagus, murid. Jawapannya ya. Kita boleh menyambut hari jadi dengan warga sekolah. Pandainya, murid. Syabas. Inilah contoh-contoh yang kita sayangi sekolah dan warga sekolah yang kita perlu amalkan. Baik, murid-murid, sekarang masa untuk menguji kefahaman anda tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab beberapa soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Tandakan betul atau salah merujuk gambar ini. Soalan 1. Jennifer membersihkan pondok bacaan dan membuang sampah ke dalam tong sampah. Jawapannya betul. Soalan 2. Kevin menyusun buku di rak buku. Jawapannya betul. Soalan 3. Dua murid menconteng dinding di kawasan sekolah. Jawapannya salah. Soalan 4. Vanessa menyapu sampah di kelasnya. Jawapannya betul. Soalan 5.
Amirul membuli rakannya yang ingin bermain bola. Jawapannya salah. Sudahkah murid tandakan jawapan yang betul? Mari kita lihat jawapannya. Bagus murid. Soalan seterusnya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sudahkah murid menjawab dengan betul? Mari kita semak jawapan. 1. Murid tahun 3 Berlian telah melukis mural yang cantik pada dinding sekolah. 2. Semua murid SK Sri Dandaidupani menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat semasa perhimpunan sekolah. 3. Guru besar dan warga sekolah berasa bangga dengan kejayaan murid dalam pertandingan co-curriculum peringkat daerah. 4. Kanan berasa selesa dan seronok kerana kawasan sekolah ceria dan bersih. 5. Hubungan murid dengan warga sekolah menjadi erat apabila saling menyayangi satu sama lain. Soalan seterusnya, murid-murid, lihat gambar-gambar berkaitan cara-cara menyayangi sekolah dan warga sekolah. Kemudian, tulis jawapan di dalam buku nota murid-murid. Mari kita semak jawapan sekarang. Jawapan gambar 1. Membersihkan halaman sekolah. Gambar 2. Menolong cikgu membawa buku. Gambar 3. Menceriakan sekolah dengan lukisan mural. Gambar 4. Membersihkan kelas. Gambar 5. Menolong pekerja sekolah. Adakah jawapan murid semua betul? Syabas! Sekarang, jom kita beralih ke soalan terakhir, iaitu soalan aneka pilihan. 1. Ramani memberikan kad ucapan Hari Guru kepada cikgu kelas. A. Ramani menyayangi cikgunya. B. Ramani tidak menyayangi cikgunya. Jawapannya A. Bagus murid. Ramani menyayangi cikgunya. 2. Nyatakan sikap yang menunjukkan nilai sayang kepada sekolah. A. Menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. B. Menconteng dinding tandas. Jawapannya A. Pandainya murid-murid. Menyanyikan lagu sekolah dengan penuh semangat. 3. Ali bertemu dengan tukang kebun sekolah. Dia harus A. Mengucapkan salam kepada tukang kebun. B. Berjalan terus ke kelas. Jawapannya A. Bagusnya murid-murid. Ali mengucapkan salam kepada tukang kebun. Baiklah murid-murid, kita sudah tiba ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Dalam sesi pembelajaran hari ini, kita telah belajar cara-cara, kepentingan dan perlakuan menyayangi sekolah dan warga sekolah. Kita juga telah belajar perasaan apabila menyayangi sekolah dan warga sekolah. Sebagai kesimpulan, murid-murid harus menyayangi warga sekolah untuk menjalinkan hubungan yang mesra dan harmoni serta menjadi teladan yang baik kepada kawan-kawan yang lain. Yang penting, murid-murid, amalkan budaya menyayangi sekolah dan warga sekolah dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Dengan ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga ke akhir pelajaran pada hari ini. Jumpa lagi
Sekian, terima kasih. Bye.